Bentar Pak, kita ngobrol-ngobrol nih Pak. Tambang ikat men. Tambang ikat. Ya, ikat dulu. Tambang men. Udah kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Ngobrol-ngobrol dulu. Pak, ya, siapa Pak namanya Pak? Pak Siban. Pak Siban. Ya. Udah berapa tahun Pak di sini? 40. 40 ya. Oh, udah 40 tahun. Iya. Udah 40 tahun ya. Iya. Udah sejak dari mana Pak asal dulu? Indramayu. Oh, Indramayu. Iya. Anak udah berapa usianya, 8. Pak? 8. Oh, masih kecil. Iya, masih kecil. Masih kecil ya? Masih sekolah, yang rumah tangganya 4, tinggal 3. Oke. Nah, dulu di Indramayu nelayan juga, Pak? Nelayan. Oh, nelayan juga. Iya. Baru pindah ke Jakarta kenapa, Pak? Ya, di sini kan enak usahanya. Sedikit-sedikit tuh buat uang dapur gampang. Gitu. Oh, gitu. Lebih banyak di sini dapat daripada di mana? Daripada di Indramayu, banyakkan di sini. Oh gitu. Iya. Bapak di sini sebagai nelayan apa sih? Nelayan kerang. Oh kerang, Bapak. Hijau. Oh kerang hijau. Iya. Itu di ternak. Oh di ternak, Pak. Oh di ternak. Iya. Itu belinya dari mana Pak bibitnya? Iya, bambu dulu. Iya. Bambu tambang. Iya. Kayak sarang gonggo tuh. Tuh tambang, ya udah ntar 6 bulan baru panen. Oh 6 bulan baru panen. Iya. Biasanya Pak berapa modalnya? Modalnya. Iya. 7,5 juta modalnya? Iya, yang satu. Oh gitu, satu saya, tempat iya, 7,5 juta. 40. Wah, kaya betul Pak. Ya, lumayan dah Pak. Oh, 6 bulan panen? Panen. 6 bulan panen? Panen. Modal setahun 2 kali. Oh, setahun 2 kali? Iya. Nah, dari 7,5 juta itu biasanya? Ya, kalau berapa lagi dapatnya? Bagus, 15. Oh, 2 kali lipat ya? Iya. Wow. 10 ya, gitu ya? Kadang-kadang sih Pak ya, kadang-kadang 5 juta. Oh gitu. Cuman ya buat modal mah dapet. Dapet lah ya, balik modal dapet ya. Iya dapet. Itu keuntungan atau kelebihan tuh, yang keuntungan atau pas ya, itu? 15 juta itu? Kan modal, umpamanya potong dulu. Oke. Modal, nah sisanya baru. Oh 15 juta? Iya. Oh, untung besar kalau gitu. Ya lumayan. Lumayan, iya. Lumayan Pak. Lagi belum ada pulau ini mah saya. 10 juta tak satu tambak dapat. Oh, dapat. Sekarang mah 5 juta enggak dapat. Oh. 3 juta, 2 juta. Gara-gara ini. Gara-gara itu. Limbah kan aturan langsung ke sono muter. Muter ya. Kena oh. Pasir itu, Pak. Biasanya Pak berapa jauh Pak dari ini Pak, dari pantai ke tempat Bapak kerang itu berapa jauh? 1,5 jam. Oh, 1,5 jam. Iya. 1,5 jam ya. Iya. Oh, 1,5 jam kita baru bisa nyampe tempat sana. Nyilem. Uh-huh. Baru nyilem ke bawah. Oh, nyilem di. Iya, nyilem itu enggak pakai alat mesin. Oh, pakai mesin. Iya. Saya ini pengin tahu juga, Pak, kalau pengin tahu juga itu. Iya. Nah, itu Pak biasanya dijual kemana? Ya, jual di sini-sini aja. Oh, dijual langsung dapat. Ada oh, di lelang. Iya, pelelangan. Pelelangannya. Pelelangan uh-huh. Muara Baru. Oke. Okay. Nah, kan katanya Pak ini katanya banyak juga ada pencemaran laut apa semua terhadap kerang ini gimana? Ya, ada sih ini apanya limbah. Limbah ya. Mm-hmm. Limbah-limbah itu buat diri pengaruh ya. Kali dari pabrik. Uh-huh. Oke. Okay. Nah, kalau di belum ada pulau ini mah. Uh-huh. Lancar. Langsung. Oh. Pulang ke tengah. Ini okay. Mau muter-muter ya kena ternak. Oh, ternak gitu. Mati jadi. Di sini Pak berapa banyak nelayan? Yang ada nelayan seperti Bapak, ya, kerang. Nelayan, kerang. Kerang aja. Nah, berapa? 300-an. Oh, 300. Nelayan kerang daerah sini. Daerah sini ya? Iya, Muara Angke aja. Muara Angke saja ya. Mm-hmm. Nah ini Pak, dulu itu kan kalau dari sungai itu ya, sungai kan hitam banget itu. Dari mana biasanya? Banyak pencemaran juga ya? Iya, plastik dan sebagainya, dari sana semua, dari atas semua ya? Dari Grogol, dari kota. Oke. Okay. Di PTP. Pernah dibersihin nggak Pak? Ya dibersihin juga banyak lagi. Oh gitu, tapi rutin dibersihkan? Ya tiap hari sih, hampir okay. Tiap hari. Oke. Oke Pak, saya pengen lihat Pak tempat Bapak tanam kerang itu di mana? Oh, di sono. Sana ya? Kita ke sana bisa ya? Bisa. Atau di mana yang bisa dekat-dekat sini yang bisa Bapak ambil kerangnya, saya pengen tahu juga. Oh, di sono. Tuh, di situ ya. Oh, masa gitu. 1 jam lah. Oh, gitu. Iya. Ya, oke. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Kita iya. Jalan lagi. Mau ke sono lagi? Iya, jalan lagi. Oke, Pak. Sudah, men. Ke sono, men. Di box sini Pak ya? Iya. Oh. Hei, Bu, hasil dari laut. Oh, iya dapat segini. Iya. Ya udah, oh. Tadi dibersihin sampai sekarang di sini. Iya. Oh.
Tuang dulu, tuang, tuang. Dituang dulu ya. Waduh. Yang bersih dulu netreknya ya, Bu ya. Oh. Kita kan dibawa ke lelang. Oh, ini. Iya, yang udah bersihnya. Ini lelang. Oh, berapa besar Bu biasanya? Bu besar juga ya. 6 cm. Oh, 6 cm. Sampai 5 cm. 5 cm, 6 cm. Harganya 7.000, Bu. Berapa harganya? Harganya 6.000. 6.000, 7.000. Oh. Gitu ya. Saat ini yang dijualnya gini atau per kilo? Dijual per kilo. Per kilo. Ada jual dagingnya juga? Ada. Oh, gitu. Ya. Kalau jual daging berapa, Bu? Daging 13.000. Hah? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Dagingnya 13.000 1 kilo. Oh, 13.000 1 kilo. Oh, gitu. Kalau dagingnya aja ya. Ini aja. Oh. Tanya 6.000. Oke. Okay. Nah, biasanya mereka ini dibayar berapa nih, Bu? Bayar 1 karung 3 ember 15.000. Oh. 1 ember 5.000. 1 ember 5.000 ya? Iya. Satu tadi tuh. Heeh. 1 senar tuh 5.000 gitu ya. Satu biasanya mereka berapa banyak, Bu? Satu hari. Ya paling orang tua mah dapatnya 25.000. Oh, 25.000 sehari. Ya. Oh. Namanya orang tua, kalau yang masih muda sampai dapat 30.000. Oh, gitu. Oke, oke. Nah, ini juga ya. Oke. Dapatnya 30.000. 30.000 bisa dapat ya? Bisa dapat. Oke. Ini Bu berapa banyak, Bu? Sehari berapa banyak? Sehari 200 ember. 200 ember. Oke. Okay. 200 ember. Ini yang ini dijual begini ya? Yang jual ini paling 50 ember. Oh, 50 ember. Yang daging gitu? Yang itu yang direbusnya 150 ember. Oh, 50 ember. Oh, banyak juga ya. Oh, gitu. Banyak kan yang direbus. Itu tadi harganya sekitar 13.000. 13.000 sekilo. Sekilo. Kalau ini 7.000. 6.000. 6.000. Ini jual kemana, Bu? Pelelangan. Oh, di pelelangan dijualnya. Kalau yang ini? Muara Baru. Oh, ada tempat nelayan. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Nah, ini berapa orang pekerja, Ibu? Paling saat itu sekarang paling 20. 20 ya? 20 orang. Oke, 20 orang. Ini, Bu, gimana? Tiap tahun naik nggak kerang, Ibu? Atau gimana? Ini tiap tahun kemarin naik bisa 25, sekarang bisa turun lagi sampai 23. Oh, gitu. 13.000 turunnya. Turun harga. Jauh. Oh. Kenapa kurang, Bu? Atau gimana? Lagi banyak sih, Pak. Lagi banyak ya? Iya. Oh, lagi banyak ya. Oke. Okay. Jadi banyak jadi kalau nggak cepat-cepat dipanen takutnya kena air limbah. Oh, kena air limbah ya takutnya. Oh, itu ya. Gitu ya. Oh, ada pengaruh juga pulau itu. Iya. Aturan limbah langsung kan muter dia. Kenanya ini pada mati entarnya. Oh, gitu. Oke, okay, oke. Okay. Nah, ini Ibu udah berapa lama ini, Bu? Kayak gini. Lama 30 tahun. 30 tahun sama-sama Bapak kalau gitu ya. Iya. Sama-sama Pak Siban ya. Selain dari kerang ini, Ibu ada usaha apa lagi? Enggak ada. Oh, enggak ada. Ini aja. Oh, ini aja. Jadi enggak di nelayan ikan apa enggak ya? Di sini berapa banyak, Bu, yang seperti ini? Banyak. Banyak ya? Banyak, ada 25 orang ada. 25 orang. 25 orang ya, ada ya. Oke. Okay. Ada ini enggak, Bu, perkumpulannya atau apanya, organisasinya gitu? Ada ya, Pak ya? Ada. Organisasi untuk kerang-kerangnya ada juga? Ada. Oke. Okay. Pemerintah pernah kasih bantuan, Bu? Enggak. Oh, enggak ada. Ada. Misalnya itu. Kasih modal, ya. Kasih mesin. Maksud saya begitu, pengennya saya tuh. Ya, sebulannya kena berapa gitu. Oke. Okay. Minta tolong buat biaya kita okay. Modal ini. Oke. Okay. Sebenarnya Bu di laut masih bisa dikembangin lagi ya? Bisa. Masih bisa. Cuma karena apa nih? Kurang modal. Kurang. Modalnya kurang. Iya. Dari ini dari kelautan atau apa? Belum. Belum ada juga. Ngomong mau sudah berapa kali? Sudah berapa kali? Gak mau itu susu. Tapi belum mas. Belum juga dapat. Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan, Menteri Perdagangan udah saya. Tapi oh gitu. Kapan lagi? Mungkin ntar lagi Pak. Ya. Mungkin. Nah. Mudah-mudahan kan gitu ya. Tapi masih bisa berkembang Pak sebenarnya ya? Masih sih. Oke. Masih jalan terus. Masih jalan terus ya? Iya. Kalau ada modal mah. Oke, oke, oke. Lagi gitu. Oke. Okay. Nah, ini Bu, dari ini mereka semua ini orang-orang sini juga atau orang ya, mana? Orang Indramayu. Orang Indramayu, orang Kulon. Ada orang Kulon, orang Padang. Oh, gitu. Serang. Udah tinggal di sini tapi? Iya, tinggal di sini. Oke. Okay. Orang campur. Orang Bokis okay. Ada. Oke. Okay. Oke, okay, Bu. Saya mau lihat lagi yang ikan pengolahan ikan di sana. Oh, iya, di sana. Di sana ya. Oke. Okay. Makasih, Bu. Sama-sama. Makasih, Pak. Iya, iya. Ya.